Widih, seduh. Emang susah kalau laris mah. Bujuk lu, Re. Baru nebak udah dapat orderan lagi aja. Emang juga, Mat. Ini di tadi kita nengkrek kagak ada yang nyantol. Iya, sore kan. Widih. Wadon. Angel lagi namanya. Senang banget. Ya, Mat. Please gua berangkat dulu ya. Kasihan Wadon, no, udah nungguin. Ah, Lurik, giliran orderan Wadon aja lo. Buru-buru. Gila nake aja lo, tinggal berak lo. Ah, bisa badan lo. Udah gua berangkat dulu ya, please, Mat. Yaudah, cari, Rik. Dapat orderan. Dapat orderan. Usah, orderan Wadon aja, ngajir aja. Aduh, mana nih orang ya? Ah, telepon lu dah. Halo, malam mbak. Ini saya udah di posisi jemput nih mbak. Oh, di depan rumah putih gede ini, Mbak. Yaudah, Mbak. Saya tunggu ya. Emang agak salah gue dapat orderan tengah malam nih. Rumah gedung. Nama Angel. Aduh, kalau rezeki emang gak kemana. Bang Ojol, cepet. Mbak Angel? Iya mas, aku Angel, gak salah kok. Tapi mas, kalau matahari sudah terbit, aku jadi Agung Sabudra. Ayo mas, buru-buru ah, aku mau mangkal. Tapi apa, gue semalam begini dapat orderan. Helmnya mas? Udah, gak usah pakai helm.
berhenti. Jatuh. Aduh, Bang. Mbak. Ini enggak salah ini turun dari sini, Mbak. Enggak dong, Mas. Kan aku manggalnya di sini, Mas. Langganan aku setan semua. Ih, Mas, uangnya. Gimana Ri tadi orderannya? Aduh, apok banget orderan hari ini gue. Iya Mat, bener sih itu wadon. Cuma setengah, kayak setengah orang begitu. Pas sampai titik lokasi udah bener nih. Buset, pas minta berhentiin ya di kuburan. Loh, gue sampai deg-degan di sono. Mana gue belum kasih duit langsung ngacir gue, saking ngerihnya. Aduh, sarah banget nih malam ah. Ah, yang bener lu Ri. Beneran Mat, apain juga bohong. Padahal lu udah beruntung Ri. Tapi apes. Eh, buset.